السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا جد كان بجرم شكور كاللغة الله سبحانه وتعالى Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 13 Jumad dan Ula 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 November 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini, kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa 'ala Allahumma Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Adapun hari ini materi kita adalah tentang fikih pendidikan anak serial 185. Temanya adalah makan Bersama anak, apa Bu? Makan bersama anak. Makan bersama anak itu adalah salah satu aktivitas yang banyak sekali manfaatnya. Namun, sayangnya banyak di antara keluarga hari ini yang tidak melakukannya. Ataupun kalau ada yang melakukannya masing-masing sibuk dengan apanya, dengan hp-nya, sehingga manfaat yang diharapkan akan bisa didapatkan dari makan bersama itu, manfaat yang diharapkan jadinya sedikit karena bapak E-nya ke hp, ibu N-nya ke HP anake pada baik semuanya megang HP sehingga keakraban keharmonisan kehangatan yang diharapkan akan didapatkan nggak jadi didapatkan maka ayo kita berusaha menghidupkan kembali kebiasaan makan nopo bu bersama antara bapak ibu anak syukur syukur kalau masih ada mbah kakung mbah putri yuk bareng bareng sekalian satu keluarga besar jadi jangan sampai makan bareng itu cuma ketika lagi kon kondangan kondangan kan ramesti setahun sepisan Jangan kita jadikan kebiasaan makan bersama itu menjadi sebuah rutinitas ha? harian. Jangan rutinitas pekanan atau bulanan atau bahkan tahunan, jangan. Apa manfaatnya? Kita bisa makan bersama-sama dengan keluarga kita pertama Manfaatnya adalah akan mengakrabkan hubungan. Hubungan antara siapa? Antara anggota keluarga. Hubungan antara suami dengan si istri. Antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak. Kalau keakraban antar anggota keluarga ini terjalin dengan baik, maka insya Allah rumah tangga itu akan kuat. Rapuhnya rumah tangga, salah satu sebabnya adalah karena hubungan antar anggota itu nggak akrab. Sehingga kita sering mendengar istilah broken um. home. Suaminya punya will istrinya punya pil anak-anaknya enggak tahu pada kemana bisa jadi bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati adanya perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga bisa jadi diawali dari ketidakharmonisan hubungan Antara suami dengan istri, ada sesuatu yang hilang dari kehidupan mereka. Laki-laki yang mencari tempat curhat, laki-laki yang mencari tempat curhat selain istri, wanita yang bukan sah, itu bisa jadi adalah karena dia tidak mendapatkan istrinya sebagai tempat yang nyaman untuk curhat. Begitu pula sebaliknya. Sebagian istri yang mencari tempat curhat berupa pria yang bukan apa-apanya. Bapaknya bukan, suaminya bukan, kakaknya bukan, adiknya bukan. Gak ada hubungan apa-apa, gak ada hubungan kekerabatan. Kok curhat? Itu bisa jadi adalah karena si istri ini tidak mendapatkan suaminya sebagai tempat yang nyaman untuk nepot. Begitu pula anak-anak yang suka keluyuran, anak-anak yang suka pada nongkrong di mana, Bu? Di pinggir jalan, di lampu merah yang rambutnya dicat nopo dicat apa biasanya coklat ya, coklat muda anak-anak pang anak-anak apa bu pang yang 24 jam hidupnya di lampu merah tidurnya di pinggir toko apa mereka nggak punya bapak? Apa mereka nggak punya ibu? Kemungkinan besar mereka itu masih punya bapak, masih punya nopo. Akan tetapi, bisa jadi mereka itu nggak dapat kenyamanan, nggak ada tempat bagi mereka untuk berbagi canda, untuk bercerita, untuk curhat. Padahal, itu kebutuhan manusia. Itu butuh ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Ketika itu tidak mereka dapatkan, akhirnya mereka mencari pelarian, dan mirisnya, pelarian itu ternyata adalah ada di tempat-tempat yang tidak kita harapkan. Maka, bagaimana supaya kita bisa menghindarkan keluarga kita? dari fenomena yang memprihatinkan tadi, salah satu caranya adalah kita harus sering-sering bersama-sama. Harus sering ada aktivitas yang diikuti oleh seluruh keluarga. Ya Ustaz, kalau kita sering-sering piknik ya duitnya, eh? entong Ustaz. Tidak usah piknik. Teknik boleh, tapi kalau rutin juga bisa menguras nafas, no? menguras dompet, Lawang. Aktivitas harian yang bisa kita lakukan bersama-sama itu ada. Sehari tiga kali apa itu? Makan. Gak butuh biaya besar, hanya sekedar butuh biaya untuk masak, kemudian effort sedikit untuk ngajak, itu saja. Jadi salah satu momen yang sering diabaikan itu adalah momen makan bersama. Apalagi di zaman ini yang masing-masing anggota keluarga super sibuk. Ramane kerja, biungnya kerja. Anaknya -e. bersekolah, dolan. Kapan kita akan bertemu Bapaknya lembur ibune lembur anak entah kemana Subhanallah Ayo kita berusaha menghidupkan kembali kebiasaan baik makan bersama ketika lagi makan itu asal nggak diganggu sama barang asing yang namanya apa tadi HP asal nggak diganggu dengan barang HP itu tadi gadget tadi Insya Allah ketika makan itu akan terjadi interaksi, akan terjadi obrolan. Dan obrolan itu biasanya obrolan ringan. Sehingga saat itu terbangunlah kehangatan hubungan antar anggota keluarga. Masa sih kalau makan bersama pada menung kabeh kayak neng kuburan. Masa kan, kan enggak ya. Yang namanya makan itu kan pasti ada obrolan. Walaupun mungkin obrolan-obrolan yang biasa, ringan, pasti akan ada. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, sesibuk apapun, coba kita luangkan waktu untuk makan bersama. Paling tidak, kalau bapaknya siang-siang masih di mana? Masih di kantor. Paling tidak, yuk makan pagi sama makan malam. Paling tidak itu. Ya kalau misalnya dipaksain, Bapaknya pulang hanya untuk makan itu kan nanti juga akan mengganggu kinerja dia di kantor kan ya. Paling tidak ya sebelum berangkat kerja, makan bareng. Dan ini tentu resikonya ibu-ibu harus kasih. Kenapa bu Masak bu eh. Masak jam itu ya orang matang. Ya berarti kalau misalnya pengen supaya bapak sebelum berangkat, anak-anak sebelum sekolah bisa makan bareng, ya. Itu kira-kira masaknya kapan, Bu? Hah? subuh apa seturuh kayak subuh? Ya. Ya paling tidak malam kan sudah masak apanya? Sudah masak nasinya. Berarti pagi tinggal masak lauknya. Buset kalau misalnya habis subuh kan kita pengen duduk di masjid sampai apa? Sampai matahari terbit, bisa sholat suruk. Ya kalau memang jenengan anu bisa masak uh, matangnya sebelum bapak ibu, sebelum bapak, sebelum anak berangkat berjanda tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya gara-gara itu terus jadinya mat, belum matang ketika anak-anak pada berangkat, ya berarti harus ada yang dikalahkan. Yang namanya duduk di tempat sholat sampai terbitnya matahari itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan melayani suami, anak-anak itu hukumnya wajib. Berarti di situ harus ada yang namanya prioritas. Ya tapi kan minimal kita dikir pagi. Dikir pagi kan tidak lama. Dikir pagi paling berapa menit bu? Pinter? 10 menit paling. Dikir pagi 10 menit. Paling pole ya 15 menit. Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Jadi paling, paling tidak makan pagi sama makan apa? Malam paling tidak. Nah kalau makan siangnya ternyata bapaknya ndak ada ya tinggal ibunya sama anaknya. Tetap makan bersama. Ini yang pertama. Manfaat makan bersama akan mengakrabkan apa? Hubungan. Yang kedua. Makan bersama itu manfaatnya merupakan momen untuk menyampaikan nasihat. Apa bu? Untuk menyampaikan nasihat. Nasihat itu ketika pengen diterima oleh orang yang dinasehati, kita harus memperhatikan momen yang pas untuk menyampaikan nasihat. Jadi, dalam menyampaikan nasihat itu ada trik, ada siasatnya, ada strateginya, supaya nasihat itu gampang diterima. Salah satu strategi penting dalam menyampaikan nasihat adalah mencari momen yang pas, momen yang apa, Bu? Pas, salah satu momen yang kelihatannya pas adalah ketika lagi makan bareng. Kenapa kok lagi makan bareng itu momen yang pas? Karena saat itu semuanya lagi kondisi akrab. Lagi kondisi santai. Istilah wong siki mood. Lagi apa bu? Mood. Mood siapa bu? Lagi bombong. Apa mani, nek lawe? Enak. Itu momen yang luar biasa. Ya, jarang-jarang. Jadi kadang-kadang nasihat itu ditolak bukan karena kontennya yang nggak benar, kadang-kadang karena waktunya yang nggak pas. Contoh momen waktu yang nggak pas, baru pulang kerja, lagi apa nih? Lagi kesel-kesel, lagi ngantuk-ngantuk, lagi panas-panas, se. -panas. Ibu ujuk-ujuk, pak. Sini, pak. Saya nasihati. La ilaha pas, Ya, pas gak? Ya. Atau nih, ibu, ibu, kan kalau lagi datang bulan itu kan suasanya lagi boten enak gitu nggih. Ya, lagi datang bulan, baru datang bulan, ya suasana tubuh nggak enak, batin juga nggak enak, dipanggil sama bapaknya sini, Bu, tak nasehati. Jadi kadang-kadang nasihat itu ditolak bukan karena isinya, tapi karena nopo waktunya sih nggak pas. Nah, waktu makan itu salah satu waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat. Makanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanfaatkan momen itu. Diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Umar bin Abi Salamah. Sinta namanya bu? Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Kuntu hulaman di hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika aku masih kecil aku dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as Ketika lagi makan bersama tanganku bergerak ke sana kemari di nampan Apa maksudnya Bu bergerak ke sana kemari Sele. Sele. Sele ya. Jadi kalau makan bersama-sama itu biasanya masing-masing sudah dicatah lauk. Lagi tangane, tangane piknik kemana-mana. Catai tangane di, di ciot. Jadi tangannya itu kemana-mana. Maka begitu melihat si anak kecil ini, anak kecil ini, Umar bin Abi Salam, masa itu masih kecil. Si anak kecil ini melakukan perilaku yang tidak baik. Maka oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dinasehati. Dinasehati ketika lagi ma makan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Ghulam, bismillah. Kalau mau makan jangan lupa baca bismillah. Nasihat nomor satu. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wakul biyaminika dan makanlah pakai tangan kananmu. Sudah berapa nasihat nih? Dua. Wakul mimmayalika dan makanlah makanan yang terdekat dengan berapa nasihat? Tiga nasihat. Jadi Nabi SAW Alaihi Wasallam memanfaatkan momen kebersamaan makan dengan anak kecil tersebut. Dan karena momennya pas, ya, momennya pas. nasihatnya juga gampang dicerna, nggak bulat, simple. Nabi menyampaikan nasihatnya, apa kata Umar bin Abi Salamah? tilka ba'du. Setelah aku mendengar nasihat itu, sampai mati aku mempraktekkan nasihat Rasulullah SAW selalu baca apa bu? Bismillah. Terus makan pakai tangan kanan. Terus makan makanan terdekat. Sekali dikasih nasihat sampai mati dipraktekan. Kados anak esinten bu, bu, pulau, pulau apa pun Ya, bayangkan itu. Itu dahsyatnya Efek memilih waktu yang pas ketika menyampaikan nasihat. Jadi, kalau waktunya pas dengan taufik dan izin Allah, itu bisa satu kali nasihat buat seumur hidup, dan itu yang dialami oleh Umar bin Abi Salam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Maka, momen yang pas untuk menyampaikan nasihat itu penting dan salah satu ketika makan. Kita pernah mengupas kandungan dari hadis ini di serial fikih pendidikan anak nomor 177. Nanti dengan cari aja. Ya, di serial nomor 177 kita sudah pernah mengupas kandungan dari hadis tadi yang barusan kita baca. Jadi, ini manfaat yang kedua. Apa Bu, manfaat yang kedua? Momen untuk memberikan nasihat kita pindah manfaat yang ketiga. Apa manfaat yang ketiga? Meraih keberkahan. Apa bu? Meraih keberkahan. Subhanallah, bapak ibu yang kami hormati, ini sering saya sampaikan: anak kita hari ini dengan anak bapak kita dulu, banyak mana? banyak anak kita atau anak mbah kita? Eh? Banyak anak mbah kita. Kebanyakan orang di zaman ini dua anak cukup. Anak-anak mbah kita saat itu berapa? Oh. Minimal lima, enam gue minimal. Rata-rata sepuluh sebelas dua belas betul atau tidak betul oke okay. biasanya orang tua di zaman ini anaknya dua pol-pol tiga ditanya kenapa Loh, anu angel terus anu semuanya serba apa mahal oh, biaya nggak banyak kira-kira seperti itu gaji cuma sedikit, punya anak banyak, nanti makan apa. Oke, okay. itu alasannya. Alasan eko, ekonomi. Pertanyaannya, rumah mbah kita dulu sama rumah kita sekarang itu lebih bagus mana? Eh? Lebih bagus sekarang ya? Mbah kita dulu lantainya apa? Nana. Lantainya rumah yang jenengan sekarang apa? Keramik. Oke. Okay. Mbah kita dulu punya motor enggak? Enggak. Punyanya apa? Sepeda. Jenengan punya motor enggak? Tiga. Ramane dewek, biyunge dewek, anaknya. Oke, motor. Mbah kita punya HP enggak dulu? Enggak. Jenengan? Masing-masing anggota punya. Lah terus alasan ekonominya kurang itu apa? Mbah kita dulu motor ndak punya, HP ndak punya, rumah sederhana, tapi bisa merawat 10 11 anak. Sedangkan kita hari ini mau punya anak dua aja takut. Tahu nggak salah satu sebabnya apa? Salah satu sebabnya adalah bisa jadi adalah keberkahan Kenapa bu? Keberkahan. Bah kita dulu makan daging. Mungkin setahun. Kapan? Ada. Ketika idul fitri atau idul adha. Jenengan makan daging. Wah, wow. mesapun dina, ayam. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, dulu mbah-mbah kita itu kalau makan bareng-bareng. Entah menjenengan masih ingat atau tidak. Mereka itu makannya pakai tampah. Nopo? Tampah. Alasnya nopo? Daun. Daun pisang. Nasinya ditaruh di situ lauknya kadang-kadang kur -kadang apa? Jelantah. Jelantah. Aku ya tuh ngalami mangan nganggo jelantah. Jelantah goreng apa jenenge? Gereh. Ikan asin. Ikan asin digoreng. Ikannya sudah habis, tinggal apanya? Tinggal jelantahnya. Itu yang buat lauk. Biar ada rasanya di awur ya Pak? Uyah. Tapi makanya bareng-bareng. Sehingga diberkahi oleh Allah. Jenengan tahu nggak Bahwa makan bareng itu sunnah Rasul. Makan bareng itu sunnah sinten Rasul. Lah tadi. Barusan kita baca anak kecil yang makan ditegur sama Nabi. Siapa namanya tadi bu? Umar bin Abi Salama. Itu ditegur pas lagi makan bareng-bareng. Itu kebiasaan Rasul Sasan. Makanya Nabi S.A.W. pernah dicurhati oleh sebagian sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinilai Hasan oleh Syekh Al Bani. Inna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam Qalu ya rasulallah Inna na'kulu wa la Wah Wahai ya rasul Kenapa kami ini sudah makan Tapi tidak kenyang Kenapa bu? Sudah makan tapi tidak kenyang Sepiring rong piring orang Warag warag Tidak kenyang kenyang sudah makan dua piring Tidak kenyang maka apa kata Nabi SAW? taftariqun. Jangan-jangan kalian makan sendiri-sendiri ya. Enggak makan apa? Bareng-bareng. Apa kata para sahabat? Naam, iya wahai Nabi. Kami makannya sendiri-sendiri. Faqala fajtami'u ala ta'amikum. Makanlah bersama-sama. Makanlah bareng-bareng. Walkurusmal bareng. fihi dan jangan lupa baca Bismillah. Niscaya Allah akan berkahi makanan kalian. Berarti salah satu kunci berkah, nopo bu? Makan bareng-bareng makan bareng-bareng gue maksudnya kepripun Ustadz piringnya dewek-dewek tapi makannya bareng-bareng di waktu yang sama atau piringnya jadi siji yang mana bu makan bareng-bareng bu piringnya jadi siji ya gede berarti piringnya ya level paling tingginya makan bareng-bareng level tertingginya wadahnya satu wadahnya sa, sa. Berarti anak anak e L 5 berarti wadahnya kudu kudu gede apa berarti? Tampah. Nek orang tampah nampan. Nah, nek tampah kan berarti kan butuh alas lagi Nah, kalau nampan kan enggak perlu. Nampan, makan bareng-bareng. Bapak, ibu, anak jadi satu makan di situ. Atau level kedua, level di bawah. Piring sendiri-sendiri, tapi makannya bersama-sama. Maksudnya bersama-sama, nopo waktunya barengan. Waktunya ba bareng. Kalau jenengan mau level yang lebih tinggi, berarti wadahnya satu, barengan. Kalau level di bawahnya, berarti makannya sendiri-sendiri, tapi waktunya bersama. Kalau belum bisa level yang pertama, ya minimal. Ya minimal level yang kedua. Minimal level yang kedua. Niscaya saat itu kita akan mendapatkan keberkahan. Tahu nggak jenengan? Kalau keberkahan itu bagaimana? Ta'amul wahidi yakfil isnin, Ta'amul isnin yakfi arba'ah. Ta'amul arba'ah yakfi samani. Rasulullah SAW menjelaskan kalau makanan sudah diberkahi jatah satu orang cukup buat dua orang jatah dua orang cukup buat buat empat orang itu kalau sudah diberkahi makanya jangan pengen berkah atau tidak pengen atau tidak pengen makanya makan bersama yang keempat yang terakhir apa manfaat makan bersama Menjaga pola makan tetap baik. Apa, Bu? Menjaga pola makan tetap baik. Sekarang, banyak anak-anak kita mengalami gangguan pencernaan. Gangguan apa? Pencernaan. Ternyata, setelah diteliti, salah satu sebabnya karena makannya tidak teratur. Waktunya tidak teratur. Sudah tidak teratur senenge jajan. Sabun anak tok 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 lonteng 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 toet toet toet. Apa yang jajal bu? Cilok. Bila maning lewat apa? Cimol. Bila apa? Cilor. Bila maklor. Ya Allah, dan itu nggak nggak pola pola waktunya itu nggak rapi gitu loh. Jadi kapan lewat beli, kapan lewat beli. Ini salah satu sebab menyebab, salah satu pemicu yang menyebabkan anak-anak ini terjadi gangguan apa? Pencernaan, lambungnya bermasalah karena waktu makannya nggak rutin, nggak rapi, dan makanannya itu nggak terjaga nutrisinya. Bagaimana supaya kita bisa menghindarkan itu? Makan bareng, makan apa? Bareng. Kalau makan bareng itu sudah waktunya rapi, rapi itu ya waktunya pagi, makan pagi siang, makan siang malam, makan malam. Waktunya rapi, menunya bisa diatur, menunya bisa dipantau, ya. Kalau ibu-ibu biasanya kan selain ada sayur, ada lauk. Biasanya. Kan selalu paling tidak ada lauk sama sa sayur. Tapi kalau jajan di luar, sayur, apa ada orang jualan sayur buat apa jajan? Jarang. Rata-rata yuk yang tadi lor-lor tadi itu. Lebih banyak acinya daripada apa ya? Daripada telurnya. Banyak telurnya ya, Ya rugi. Ya. Belum lagi mie, mie, cin. Ya. ya biar enak ya micinya yang banyak. Makanya generasi-generasi apa? Micin. Ini ya. ya orang mau oh, micin rasanya orang enak. Maka makan bersama itu bisa mengatasi kendala yang tadi kita sampaikan. Lebih disiplin makannya waktunya. Kemudian gizinya lebih terpenuhi, nutrisinya lebih terjaga. Ini adalah empat hal yang menunjukkan betapa pentingnya makan bersama. Semoga kita mulai kapan? Mulai kapan? Mulai siang ini. <laughs> ya, kalau tidak puasa kita akan makan bersama siapa, Bu? Bersama keluarga Insya Allah Masih sisa waktu, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan Baik, terima kasih Ustadz, jasadullah haram Baik, bacakan pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya sebagai seorang ibu sering melarang anak untuk ngobrol saat makan Sebab saya takut terselak-keselak Ustadz Bagaimana, uh, uh, bagaimana dengan permasalahan ini, silakan Ngobrol sambil makan itu kalau tidak ada keperluannya memang kurang baik. Itu berbicara tentang etika. Ya, kalau berbicara tentang sunnah Nabi saw dalam banyak kesempatan Nabi berbincang-bincang ketika lagi nopo, makan. Jadi berbincang-bincang ketika makan itu, itu levelnya etika. Bukan sebuah keharusan, oh ini nggak boleh karena dalam sunnah Nabi. Enggak, sunnah Nabi SAW biasa beliau berbicara ketika apa? Makan. Cuman memang berbicaranya biasanya Nabi SAW itu karena ada keper, keper. Contohnya tadi, nasih nopo? Nasihat. Contohnya mengakrabkan hubungan. Itu tidak apa, apa, Boleh insya Allah. Ya tinggal oh, dipilih aja. Pas lagi ngunyah ya ngunyah dulu. Ya. Setelah selesai ngunyah baru kemudian apa? Ngobrol lagi. Masa makan ngunyah terus kok loh. Ya kan makan ngunyah setelah itu kemudian berhenti sebentar ngobrol lagi. Tidak masalah. Keselok itu biasanya karena lagi ngunyah kemudian. Bis ngunyah kepak sekepokai gue kalau ngomong. Nah ya itu paling. Kalau makanya wajar-wajar saja ya insya Allah gak apa-apa. Maksudnya gak akan bikin keselak insya Allah. Ya silahkan. pertanyaan berikutnya Ustaz keluar dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz saya baru ditinggal wafat oleh suami. Tetapi tetangga saya menasehati supaya saya tidak sering-sering ziarah ke makam. Karena wanita tidak dianjurkan ke makam. Padahal saya berziarah untuk terapi diri dan sud dan sudah menjaga adab yang sesuai syariat. Mohon nasihatnya Ustaz. Wanita boleh ziarah kubur tapi tidak boleh sering-sering. Itu betul. Jadi wanita itu boleh ziarah kubur tapi tidak boleh nopo sering-sering. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La anallahu zawaratil kubur. Allah azza wa Jalla melaknat wanita yang keseringan ziarah kubur. Berarti kalau ziarah sesekali boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan sering, sering. Jadi intinya ibu boleh berziarah kubur, tapi nasihat dari tetangga ibu betul, jangan terlalu sering, jangan terlalu sering. Dosi berapa usah dia. Kalau sebulan sekali ya insya Allah masih apa? Masih wajar. Loh. Tapi sering itu bisa pendina mau kuburan terus. Ya. jangan. Ya. Jadi boleh ziarah kubur tapi jangan sering. Sering. Ya. Baik, pertanyaannya pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita menawarkan pilihan menu makan untuk anak Apakah hal tersebut bisa menjadikan anak tidak berbakti ke kepada orang tua karena sering diberikan pilihan tersebut dan jarang menuruti pilihan dari orang tuanya, Ustaz? Tergantung. Kalau berlebihan tidak baik. Jadi setiap makan ditanya mau makan apa sih makan? Akhirnya anak itu cenderung apa, Bu? Cenderung manja. Ya. Jadi tidak menerima eh, apa yang tersedia di meja makan. Jadi kalau terlampau sering, ya memang nggak baik. Setiap makan nanya, setiap makan nanya, kamu pengen makan apa? Yo, kalau anak yuk ditawari gitu pengennya yang enak-enak, mahal-mahal. Ya. Setiap hari pesan makanan dari mana? Dari luar. Kalau terlalu sering memang nggak baik. Tapi kalau sesekali enggak apa-apa. Sese, sesekali enggak apa, apa Kenapa sesekali enggak apa-apa? Yaitu bagian dari memberikan Nafkah saat rizki lagi luas, liun fiq du saatin min saatih. Para orang tua, terutama para suami, ketika lagi ada rizki, ketika lagi ada apa? Ada rizki, lebih dapat rezeki yang lebih banyak dari biasanya. Hendaklah dia itu memberikan menu lebih pemberian lebih kepada keluarga. Gak seperti dia biasanya. Itu enggak apa-apa. Tapi memang gak terlampau sering. Ya, tergantung kondisi ekonomi. Kalau lagi enak, lagi, lagi luang, bisa beli makanan enak, nawarkan yang enak kepada anak, bagus, gak apa-apa. Ya. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makanannya enak terus, apa kadang enak, kadang biasa. Kadang enak, kadang biasa. Nabi SAW itu pernah sederhana sekali makanannya. Tiga bulan. Cuma air putih sama kurma. Berapa bulan, Bu? Tiga bulan. Kira-kira naik Bapak E cuma menyediakan air putih sama kurma seminggu beribun, Bu. Ya. Pak, kalau akan bayi nyong. Kembalikan aku ke rumah. Orang tuaku, Nabi pernah berapa bulan bu? Tiga bulan, tiga purnama. Cuma itu yang dikonsumsi. Kenapa? Karena adanya cuma itu, adanya cuma itu. Tapi di lain kesempatan pernah Nabi saw. Dahar daging, dahar paha kambing, ya. Suatu saat enak, suatu saat sederhana. Tergantung apa bu? tergantung ada apa enggak itu makanya kalau suatu saat anak ditawari pas memang jenengan ada uangnya enggak apa apa tapi itu tidak dijadikan sebagai sebuah kebiasaan yang terus menerus karena kita juga perlu mendidik anak kita hidup prihatin penting ya membiasakan hidup sederhana penting tapi bukan berarti nggak pernah kita kasih menu yang istimewa kalau memang kita punya uang untuk itu. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak-anak aktif dan ketika kami makan bersama ada saja tingkah mereka. Anak-anak masih berumur 3 dan 5 tahun. Kami sudah menasehati ketika makan untuk tenang. Mohon nasihatnya Ustaz menghadapi permasalahan ini. Silakan. Ya, ya bocah ya tenang pitiran lah. Yang kayak rata udah tipe bocah. Ya tetap kita nasihati tetap, tapi harus ada tole toleransi. Loh bocah ya kayak gue. jenengan tahu bu, cucunya Nabi Sallam, cucunya Nabi Hasan atau siapa? Husain. Itu kalau di masjid, yuk jalan-jalan kayak umumnya apa? Anak. Itu sudah kodrat. Anak memang seperti itu. Padahal ini cucunya siapa bu? Nabi SAW. Itu kan yo ya, soleh yo paling soleh lah. Apalagi anak kita. Pong ramane beka ya giye. Piyungnya ya Jadi it's okay. Tidak apa-apa. Kasih nasihat tidak apa-apa. Kasih nasihat, diingatkan. ya. Tapi ya lebih banyak toleransinya kalau memang sudah dinasehati tetap kayak gitu ya sudah sabar sabari diingatkan lagi semakin sering kita mengingatkan dengan cara yang baik insya Allah anak ini akan punya kebiasaan yang baik biidnillahi azza wajalla ini yang bisa kita bahas hari ini terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته